Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Gudeng Official. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan memberitahu caranya menyambung saklar high glow ya. Ini berlaku untuk semua setrum ya, PDC, PAC, platina bisa ya. Nah, ini sudah saya gambar rangkaiannya teman-teman. Ada teman subscriber yang menanyakan gimana bang cara menyambung saklar high glow ya. Nah ini cara penyambungannya. Nah tapi sebelum saya jelaskan, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah karena subscribe itu gratis supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Nah oke, seperti itu. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama ya, kita langsung praktekkan. Nah, ini lilitan yang pertama teman-teman, nol ya, yang pertama. Nah, ini lilitan yang low 60, ini contoh. Terus ini yang lilitan high ya 100 ya. Nah, seperti ini sebagai contoh teman-teman. Nah, ini ada dioda, ini saklar togel ya. Nah, yang ada 3 pin tuh. Nah, cara penyambungannya begini, teman-teman. Ini yang nol langsung masuk ke dioda ya. Nah, seperti ini rangkaian dioda. Nah, terus yang 60 ini kan lilitan nol dililit terus sampai 60. Nah, diputus bisa atau nggak usah diputus ya, langsung dikerok. Nah, dua kawat langsung digulung lagi sampai 100. Nah, ini yang low langsung masuk ke saklar togel yang sebelah kiri ya. Nah, yang sebelah kiri yang lilitan 60. Ini yang low. Nah, terus ini ada lilitan lagi. Nah, di atasnya itu ada 100 ya. Nah, ini 60 dan ini yang 100. Nah, ini yang 100. Nah, kan trapo kakinya tuh ada yang panjang ya. Nah, nanti dipotong dikasih kabel. Intinya jangan masuk ke sini, teman-teman. Nah, jangan masuk ke rangkaian sini ya. Cukup yang nol. Ini kan jalur dioda. Nah, yang nol misal di sini. Nah, terus yang 100 nanti bisa ditaruh di sini, nggak apa-apa kalau di solder ya. Intinya jangan di bagian dioda. Nah, kalau bisa diputus kakinya ya, nanti dikasih kabel dinaikkan ya. Nah, soalnya tidak masuk ke sini teman-teman, tidak masuk ke rangkaian sini ya. Intinya jangan sampai nempel ke rangkaian sini. Nah, misal yang nol di sini ya, di jalur sini. Nah, ini yang nol, yang nol, yang nol di jalur sini ya, dioda sini. Nah, ini. Terus yang high itu kaki trapo dipatahkan, jangan sampai nyambung sini, dikasih kabel. Nah, dikeluarin, kasih kabel masuk ke potensio. Nah, maaf teman-teman, bukan potensio ya. Waduh. Tapi saklar high glow. Nah, saklar togel. Nah, seperti itu dimasukkan di sebelah kanan. Nah, terus ini yang tengah. Nah, yang tengah baru masuk ke sini teman-teman. Nah, yang nol masuk ke sini jalur dioda sebelah sini. Nah, terus yang dari kaki tengah saklar togel itu menuju ke sini ya. Nah, di rangkaian ini nih. Nah, di sini ini yang nol, ini yang dari saklar togel ya. Nah, saklar high glow di sini. Nanti yang 100 jangan dimasukkan ke sini ya, dipotong kaki traponya, dikasih kabel, dinaikkan ya. Nah, ini ada skemanya, semoga teman-teman bisa memahami ya. Nah, seperti itu. Nah, ini langsung masuk elko ya, negatif positif. Ini yang nol masuk ke dioda. Nah, ini yang nol masuk ke sini jalur dioda sebelah sini, di sini. Nah, ini ya gabungannya. Yang 60 masuk saklar togel sebelah kiri.
Nah, yang 60. Terus yang 100 kaki traponya dipatahkan, dikasih kabel, dinaikkan ya. Nah, di sini lalu yang kaki tengah pada saklar togel itu masuk di sini teman-teman. Nah, di jalur dioda sebelah sini ya, yang satunya ya. Nah, seperti itu. Kalau nggak diputus bisa, tapi di area sini teman-teman yang nggak ada jalur ya. Ini kan nggak ada jalur dioda. Nah, bisa kalau disolder di sini ya. Asalkan jangan di area sini. Nah, nggak boleh ya. Nanti itu bisa menyebabkan meledak ya MOSFET-nya. Jangan teman-teman. Intinya ikuti skema, pasti berhasil ya. Semoga tidak ada pertanyaan lagi atau masih kebingungan ya. Ini berlaku teman-teman untuk setrum PDC ataupun PAC sama ya, bisa outputnya dikasih kayak gini atau itu teman-teman, atau setrum platina ya. Setrum platina juga bisa dikasih rangkaian ini. Ini intinya bisa setiap setrum teman-teman. Nah, ini misalkan contoh saja ya, 60 dan 100, high 100 dan low yang 60. Nah, seperti itu. Intinya jangan sampai yang lilitan high, jangan sampai ke area sini ya. Kalau disolder di bagian sini nggak apa-apa teman-teman, soalnya nggak ada jalur ya. Nah, nanti dikasih kabel, dinaikkan, masuk ke saklar togel ya. Nah, yang saklar togel tengah ini masuk ke dioda sini ya. Nah, sini yang nol kan sini. Nah, ini jalur nol. Nanti yang dari saklar togel tengahnya masuk ke sini. Nah, seperti itu. Intinya patokannya ini diputus teman-teman, kaki trapo tuh ya, jangan sampai panjang nempel ke sini nih, jangan ya. Diputus kira-kira nggak nyampe sini, dikasih kabel, dinaikkan. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke teman-teman, segitu saja ya, semoga video ini bermanfaat. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.